Oh, sini ada lisensinya tuh. 2021 Musica Merch Official Products Limited. Under lisensi to Musica Studio. Merchandising All Right Reserved. Oke, keren banget di sini ada Taman Langitnya tuh, lo lihat gue bilang tadi. Rajutannya tuh masih oke banget gitu. Gimana kabarnya? Sehat ya? Oh ya, ini gue ada box set dari Noah. Kita detailing nih kali ini nih. Boxnya kayak gini, karton biasa depan belakang. Warnanya tuh karton biasa aja. Tuh, karton biasa, karton biasa. Bawahnya ada For Noah atau logonya Noah. Di atasnya ada logonya Noah sama Musica. Lalu kita buka aja dalamnya kayak gimana, kita gas. Nah, ini box setnya dikasih busa ya di atasnya untuk mengurangi benturan-benturan. Ini boxnya. Oh, ternyata ada dua busanya. Tuh. Flat foam gitu nih. Oke sih. Tebal juga ini, dan ini sangat empuk dan safety pastinya. Dan emang sampai rumah juga barangnya masih safety-safety aja. Oke, kita kemas dulu nih. Boxnya kita kesampingkan supaya kita bisa fokus ke box setnya. Oke, ini box setnya udah di depan kita. Box setnya keren ya. Terlihat kokoh, terlihat enjoy gitu. Tuh, padahal ini cuma stiker loh. Dan ini benar-benar hard case. Dan dikasih engsel gitu supaya bisa kebuka. Pokoknya keren ya, pokoknya keren banget, keren, enjoy pokoknya. Box setnya warnanya silver-silver hitam. Ada logo Noah, ada logo Musicanya. Keren, dan di pinggir-pinggirnya tuh kayak ada detail-detail gitu. Kayak dibaut gitu-gitu ya. Ngerti kan sih maksudnya? Konsepnya ngerti ya? Dan sini ada kayak locknya gitu, ini tuh keren, keren. Gila banget. Nah, di belakangnya kosong aja kayak gitu. Ini kayak box storage gitu. Ini bisa dibuka tuh. Tak ya. Keren sih ya. Langsung kita buka aja lah ya. Kita buka, kita lihat dalamnya kayak apa gitu. Nah, kayak gini nih. Impresi awalnya kayak gini. Terus setelah dibuka tuh, kita ada nuansa-nuansa ala-alanya artnya Gary Sadlewis. Emang ini artnya dia. Ini ada CD-nya Noah yang Taman Langit. Ini cover baru ya, artnya dari Gary Sadlewis. Gokil batu, balonnya tuh kayak dirajut gitu. Ah, gokil pokoknya. Ini set belakangnya, ada judul-judul lagunya dan kayak gitulah. Gak terlalu banyak yang bisa direview dari CD-nya, kayak gitu aja. Lanjut kita ke bagian pot card-nya atau poster card-nya gini. Ya gak terlalu besar. Belakangnya polos, depannya ada art-nya. Ini keren banget buat dibingkai. Nanti kita bingkai deh buat pajangan di rumah. Enjoy banget lah ya. Art-nya si Gary Sadlewis tuh gokil. Dan ini ada tag-nya. Udah gue buka sebelumnya ya, sorry nih. Buat ngeliat, ya gue sangat-sangat interesting gitu. Pengen duluan gitu buka, tapi akhirnya juga gue share-share juga ke teman-teman. Ini kaosnya, dan udah itu aja. Gak ada stiker packnya ternyata. Dan sini ada lisensi boxnya kayak gitu. Musica Merch 2021 ya, gitulah pokoknya lah. Yang gue yakin teman-teman paling bacanya cuma sekali-kali doang. Itu juga kalian kalau ingat. Ya kayak gitu aja untuk boxnya. Kita rapi-rapi dulu. Nah, ini nih kaosnya nih. Ini adalah pemeran utamanya. Size L ya gue ambil ya, karena emang badan gue cukup gendut. Nah, ini gue ambil size L jadinya. Ini artnya dari Gary Sadlewis. Ini udah namanya udah cukup oke juga di dunia NFT. Art-artnya emang yang ciri khasnya tuh warnanya, nuansanya kayak gini semua. Biru apa gitu, gue gak tahu namanya nih. Pokoknya kayak gitulah. Ini tag size-nya, kayak gitu aja. Ada alert size-nya, 100% katun. Aduh, ini emang lembut banget sih badan. Bahannya tuh lembut banget. Lu lihat ini stitching-nya oke, meyakinkan banget ya untuk jadi kaos merchandise tuh, kayak meyakinkan banget. Dan ini art-nya tuh, aduh, emang kalau official itu ya, sablonannya tuh kayak bener-bener real banget, sama banget sama art-nya. Tuh lihat,
detail-detailnya tuh, aduh. Bahkan rajutan di balonnya tuh masih kelihatan gitu. Walaupun ini di sablon, ini sablonnya kayaknya discharge gitu, yang nempel pada kainnya. Enak banget pokoknya. Ini yang gak timbul gitu di kain, gak kayak apa sih biasanya kalau yang timbul gitu, kayak plastisol ya gitu ya. Ini tuh kayak nyerap gitu di bahannya. Dan itu, aduh, detail banget gitu. Dan di bawahnya sini ada lisensinya tuh, 2021 Musica Merch Official Products Limited, under lisensi to Musica Studio, merchandising all right reserved. Oke, keren banget. Di sini ada Taman Langitnya tuh, lo liat gue bilang tadi, rajutannya tuh masih oke banget gitu. Gokil tuh warna ungunya. Gue enggak tahu nih dia cara nyablonnya gimana, yang jelas ini detail banget, parah, detail banget. Tag-nya lagi nih. Daripada lihat belakangnya kosong ya. Belakangnya enggak ada gambar apa-apa, logo Noah juga enggak ada, logo Musica juga enggak ada. Polos gitu aja. Dan tag di ternyata ini adalah build up. Gue enggak tahu loh kalau ini build up. Build up tuh enggak ada jahitan samping ya. Jadi, aduh, ini nilai plus lagi nih, gokil nih. Ini jadi pengen punyain si semua artikelnya nih, dari Taman Langit, Bintang Surga, Hari Yang Cerah, sama Second Change. Waduh, gokil, cuma harganya cukup mahal sih. Ya, ini adalah woven ya. Sini ada woven Musica. Cuman kita gak nemuin wovennya Noah ya. Noah ada wovennya gak sih? Woven tuh kayak tag gitu lah ya. Nah, gitu. Cukup begitu aja sih, tag-tag dalamnya nggak ada ternyata. Jadi tag-nya cuma di leher gitu doang, sama di bawah kiri itu ada tag-nya si Musica. Kita lihat detail lagi kayak gitu, aduh. Rekomend sih buat di-cop, teman-teman kalau ada rezeki bolehlah nge-cop artikel ini. Assalamualaikum, enjoy.